What's up? Welcome back to my channel. 大家好，我是德友善。那今天我想给你们看我在台湾的大学有什么特别，然后还是有不一样的跟印尼的学校。Jadi hari ini aku mau buat video yang berhubungan dengan tugas kampus aku, makanya aku pakai sedikit bahasa Chinese. Nah, hari ini aku mau ngajak kalian ngelihat kampus aku di Taiwan tuh kayak gimana. Terus aku juga mau jelasin atau menceritakan tentang jurusan aku di Taiwan. Kalau gitu, kita nggak usah tunggu lama-lama ya, karena aku juga udah lama nggak ngupload video. Sorry banget, karena memang aku di bulan-bulan ini tugas kampusnya banyak, jadi harus bener-bener total sama tugas kampus. Oke, kalau gitu kita nggak usah tunggu lama-lama. Nah, woman chicken pak. Oke, tapi sebelum itu aku mau ngingetin lagi ke kalian. Buat kalian yang belum berteman sama aku, jangan lupa buat klik subscribe di bawah dan aktifkan notifikasi loncengnya. Karena dengan itu, kalian bisa tahu video-video terbaru dari aku. Aku mau bilang, Huan ying lai, xing wu ke ji da xue. Kita sudah 见面. Nah, 我要跟你们说一下，我将是会说两种语言，是中文跟印尼文。可是我要说我的中文还好，所以如果有错了的话，我要请你们理解，因为我还在学习。啊，那就像我说的，现在我在这里要告诉我的专业有什么样的特别。Jadi hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian tentang jurusan aku di Taiwan itu kayak gimana. Sesuai yang aku bilang tadi bahwa informasi komunikasi di sini itu berbeda sama yang di Indonesia. Karena di sini itu lebih ke multimedia sih bisa dibilang, atau bisa dibilang juga perfilman. Kita tuh lebih kayak belajar ke studio film dan editing. Makanya aku juga agak bingung pas datang ke sini, tapi ya udahlah, kita lanjutin aja. Ya udah kalau gitu kita langsung lihat ke dalam aja kali ya. Yuk ikutin aku terus.
Jadi aku nggak bisa kayaknya tunjukin semua satu persatu karena juga menyingkat waktu gitu. Oke, kalau gitu kita coba lihat yang lainnya. Oke, kita sekarang lagi istirahat. Nah, aku mau ngajak kalian ngelihat kantin kita kayak gimana. Jadi di kantin itu tuh ya makanannya ya sama sih, masih kebanyakan berasal dari babi. Cuma ada beberapa yang memang boleh untuk kita makan, kayak ayam atau semacamnya, juga banyak juga minuman. Kalau gitu kita langsung lihat aja yuk. Oke, di scene terakhir ini aku mau ceritain dikit tentang perasaan aku atau keluh kesah aku di Tsinghua University atau di Taiwan. Jadi sedih, senang pasti ada ya. Kalau kita mau datang ke negeri orang atau bahkan merantau ke tempat yang lain itu pasti ada. Jadi kalau senangnya ya kita bisa mendapatkan hal baru, dan sedihnya banyak sekali pastinya. Oke, jadi aku mau ingetin aja buat kalian yang pengen ngerantau ke luar negeri atau bahkan ke negerinya sendiri tapi beda pulau atau gimana, kalian tuh harus siap mental semuanya lah pokoknya ya. Terus ya berani untuk bertanggung jawab setelahnya. Misalnya kalian datang ke sini, jadi tujuannya itu ya tujuannya kayak gimana, harus siap bertanggung jawab dengan apapun yang terjadi di sini. Oke, kalau gitu videonya cukup sampai di sini dulu. Thanks banget buat kalian yang udah ngikutin aku dari kemarin sampai hari ini. Dan buat kalian yang udah subscribe, thank you banget. Like dan komen video ini. Dan yang belum berteman sama aku, jangan lupa buat klik subscribe di bawah dan juga aktifkan notifikasinya supaya kalian bisa tahu video terbaru dari aku. Kalau gitu gengs, thank you banget. Gua udah selesai cabut. See you, Tachia. Goodbye. Hey. Jatuh. Wow. Di